wonderful. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Karissa Eugenia. Yay! Okay, video kali ini aku bakal buat MV reaction lagi. Itu lebih tepatnya kayak MV reaction lanjutan gitu. MV-nya bukan MV, ya MV cover gitu. Pokoknya Pink Panda. Jadi sebelumnya aku sudah buat reaction juga untuk Pink Panda yang dance cover, yang dia ikut kompetisinya dari YG, pokoknya Blackpink, How You Like That itu. Nah, aku baru tahu kemarin kalau mereka juga buat MV covernya Blackpink, How You Like That, dan baru diupload tanggal 29 ini jam 8 malam gitu. Jadi aku sekalian membuat MV reactionnya, MV covernya Pink Panda untuk Blackpink, How You Like That gitu guys. Kalian juga yang belum lihat MV reaction, yang belum lihat reaction aku untuk dance covernya Blackpink Pink Panda, kalian bisa lihat di sini guys. Okay, dan sebelum mulai ke MV reactionnya, seperti biasa kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku, Karissa Eugenia. Dan juga kalian bisa follow Instagram aku @karissaeugenia. Aku beri waktu kalian 1, 2, 3. Okay, thank you semuanya yang sudah mengeklik itu semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke MV reactionnya. Okay guys, MV-nya aku udah siapin di HP aku ini. Kita langsung mulai aja reaction-nya sekarang. Aku udah gak sabar banget karena yang dance cover-nya mereka udah keren. Apalagi ini, wow. Okay, niat banget. Seperti pembukaannya pas dance cover, pink in your area. Wow, Kak Acipa. Taps. Okay, Vela, Jenny. Ini totalitas banget sih, Jels. Ini juga Kak Devina, wow. Cantik banget. Kak Natya, Shady Rose. Gila, cocok banget sih pokoknya dia pakai rambut warna ini dan memerankan Rose, itu cocok banget. Ini, oh ya, ini di, kayaknya aku pernah tahu sih ini tempatnya, pernah lihat di Instagram, kayaknya di cafe Jakarta gitu, pokoknya yang tema garden-garden gitu. Aku juga kurang tahu sih, haha, anak Surabaya. Stylenya, wih, keren banget sih ini. Keren, 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 guys. Hah, totalitas, gak bisa ngomong sebenernya. Ini loh, keren, aduh. Kak Acipa, wow. Jadi Lisanya cocok banget, kayak swag banget, parah. Terus ini tempatnya kok bisa nemu ya tempat kayak gini? Ini kayaknya di cafe, cuman cafe-nya kayaknya ya, ya bagus sih, model-model kayak gitu. Nah ini loh, tempat ini nih kayaknya kayak di tempat mainan gitu, kayak Dufan kayak atau apa gitu ya. Tapi kalau di Surabaya sih adanya kayak gini, kayak di Jatim Park. Jatim Park BNS tuh kayaknya ada. Nah ini juga apalagi, ini kayak di tempatnya Ice Age gitu deh. Soalnya kayak gini, cuman nggak tahu sih kok di, kok sebenarnya ini di mana. Terus ini kayak edit-editnya ada kayak salju-saljunya gitu, kayak bener-bener snowy kayak gitu. Enak banget kayaknya. Rambutnya sampai bener-bener kayak Jenny sih. Wow. Ini loh pakai kebaya. Dulu pertama aku kira ini batik, tapi setelah tak perhatiin lagi, iya sih kebaya. Keren kan? Membawa budaya Indonesia. Yes, asik. Ini kayak di daerah-daerah pantai-pantai gitu gak sih suasananya? Cuman nggak tahu nih di mana ini aslinya. Ini penari-penarinya juga, back dancernya mantap. Ini loh, keren itu pas ngambil kayak close up terus kayak ada penari-penarinya di belakang itu, wow. Keren abis, wow.
job guys, meskipun kalian gak menang di kompetisi dance cover ya, cuman kalian sudah do your best dan itu sudah membanggakan banget bagi kita. Dan ini sudah, kalau gak salah udah 8 juta lebih kan ya yang dance cover itu yang views. Wow, keren parah. Okay guys, sudah selesai reaction go untuk MV cover punyanya Pink Panda ngaverin MV-nya Blackpink, How You Like That. Dan seperti biasa, mereka tidak mengecewakan fans-fansnya karena MV-nya bagus banget guys. MV-nya kayak benar-benar dia usaha banget buat disesuaikan sama Blackpink. Terus kayak kostumnya, style rambutnya, tempatnya, kayak wow, totalitas banget sih. Dan mereka memang ngelakuin yang terbaik buat para kita fans-fansnya Pink Panda ini. Hebat, 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 hebat. Kalian sudah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, terutama K-pop. Dan itu sudah luar biasa banget. Kalian tetap jadi diri kalian sendiri dan tetap berkreasi untuk terus mendukung karya seni biar tidak kalah dengan yang lain-lain di dunia internasional, di selain di luar Indonesia, kayak gitu guys. Okay, thank you juga buat kalian yang sudah lihat MV reactionku dari awal sampai habis. Dan sekali lagi, don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel aku. Dan see you guys on my next video. Bye bye. What a wonderful world.